warna-warni puluhan balon udara menghiasi langit Wonosobo pada Rabu pagi. Setelah sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Festival Balon Udara kembali digelar menyambut Syawal. Festival yang digelar di lahan kosong Kelurahan Sambek Wonosobo ini dimeriahkan sekitar 20 balon udara. Para peserta yang sebagian besar berasal dari Wonosobo ini mengaku membuat balon raksasa secara mandiri. Proses pembuatan sekitar 3 mingguan. Berapa biaya? Antara 500 sampai 1 juta. Biasa ikut. Ini kan sudah tradisi kita, jadi kalau nggak diuri-uri nanti hilang. Meski begitu, tidak semua balon udara bisa diterbangkan. Kondisi angin yang kencang membuat sebagian balon rusak. Selain itu, balon udara harus ditambatkan agar tidak terbang bebas dan mengganggu lalu lintas udara. Festival Balon Udara di Wonosobo ini digelar selama sepekan dan puncaknya akan berlangsung pada Sabtu mendatang.